Foto girl group pertama Hype Labels, Les Serafim baru-baru ini dimodifikasi karena komentar dari netizen. Pada tanggal 10 April, agensi merilis foto grup yang beranggotakan Sakura, Kim Cheon, Ho Yun Jin, Kazuha, Kim Garam, dan Hong Eun Che. Sesaat setelah foto itu dirilis, seorang netizen memposting sebuah artikel di komunitas online Deku dan menunjukkan terdapat bagian lengan yang terpotong di foto grup dan latar belakang bercampur dengan bagian tubuh. Setelah itu, Swatch Music, agensi dari Les Serafim, dengan cepat mengoreksi poin yang ditunjukkan oleh netizen dan mengunggah kembali foto tersebut. Sejarah masa lalu anggota Les Serafim, Kazuha Nakamura, menarik perhatian netizen. Pada tanggal 12 April, seorang netizen di komunitas online Deku memposting artikel berjudul Karir Ballet Pra-Debut Kazuha Les Serafim. Di dalam artikel tersebut, ditunjukkan daftar kemenangan Kazuha saat ia menjadi seorang balerina dan foto saat Kazuha sedang menari. Diketahui bahwa Kazuha telah belajar ballet dan tari kontemporer pada saat ia berusia 2 tahun di sekolah ballet Hashimoto Sachiyo Osaka. Selain Kazuha, video masa lalu Kim Garam juga menarik perhatian sekali lagi. Channel YouTube Trainee A mengunggah video dance battle Trainee Hype Labels tahun lalu. Dalam video tersebut, Kim Garam terlihat melakukan dance battle dengan anggota Trainee A, Champs. Setelah Kim Garam terungkap sebagai anggota Les Serafim, netizen lalu meninggalkan komentar di video tersebut dengan mengatakan siswa sekolah menengah itu adalah Kim Garam. Dia telah menjadi trainee sejak saat itu. Dia telah bekerja keras.